Orang manusia yang namanya Agus Tidaraga, mungkin yang Anda maksud menjadi seperti dia. Saya tanya langsung ke ibunya, ibunya bercerita. Ini cerita ibunya. Pas saya melahirkan Agus dulu, saya pergi ke rumah sakit karena saya sakit gondok. Setelah sampai di rumah sakit, akhirnya ibunya Agus ini dirawat oleh dokter. Belum lama kemudian, ibunya Agus ini muntah-muntah langsung. Ternyata si Agus ini teman-teman dibuang di tenggorokan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.